사랑하고 사랑은 매일. 자, 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 자. 가요. 아, 괜찮아. 아, 그래. 괜찮다. 아, 괜찮다. 이제 보세요. 좀 파이터 파이터 가마 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 나빴어 생각 나빴다며 그 나 좀 왜 가마래 아 Yo! Clear! Huh? Atas! Oh, patah moting. Tadi kita telah menyaksikan penyerahan barang-barang yang terpakai kepada suku kaum Penan yang telah disampaikan oleh YB kita, YB Baram, bakal YB Baram, YB Vincent Gao Jalong kepada ketua masyarakat di daerah Long Bedian. Okey. Sekarang kita berada di Long Bedian dan persinggahan terakhir sebelum kita meneruskan perjalanan ke Long Lama. Okey. Mungkin perjalanan memakan masa dalam 3-4 jam. Kiranya cuaca bagus dan jalan boleh dikatakan mencabar. Okey, bersama kita sekarang adalah seorang bodyguard yang bodyguard kepada YB. Kita akan menemu ramah beliau selaku bodyguard YB. Okey, silakan saudara Amir. Maaf, saya baru balik dari rusuhan. Saudara so, nampak kesan kotor sekarang. Sekarang ni situasi agak terkawal. YB datang ke kampung sini. Saya minta kerjasama tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tiada lesen ambil gambar, wartawan. Ada ada lesen ada. Ya? Ada. Okey. Kalau tiada lesen ambil gambar, tolong jangan mengambil gambar YB. Sebab ini privacy. Kami boleh saman tau. Kami boleh saman. Anyhow, trip ni agak successful bagi saya. Okey, bersama saya lagi. Okey. Akhir kata dari kami, hati-hati semasa memandu, okey. Dan jadikan acara ini sebagai acara yang perlu diulangi di masa hadapanlah. Dan kami hanya memerlukan memerlukan bajet yang standing in the line till it's over.
Dengan orang-orang kampung. Jadi kita berharap semangat ini akan dikekalkan. Ya, sekarang ni kami bukan setakat ada kawan-kawan di Bintulu, di Long Bediat, di Long apa? Long Bulu, Long Ama, semua kami ada. Yes, that is UFC. Jadi ya, kami berharap anda akan terus bersama kami dan stay tune lah dan tukar channel. Thank you. Okay, ya sekarang kembali ke rancangan Man Forest More Time Folk. Jadi hari ini kita ada tetamu yang tetamu undangan kita, tidak saya mengundang lah, tapi dikira tetamu undangan lah, special guest. Say that, man. So kita akan menemu Bual, salah seorang daripada orang kuat juga di area ini. Jom ikut saya. Ya, di sini kita ada YB Vincent ya. YB Vincent bukan sebarang. Jadi setelah yang kita lalui dalam video-video before ni, kita telah mengharungi pelbagai cabaran. Jadi sekarang kita hendak melihat respon daripada wakil YB kita. Sama ada dia dapat buat jalan tas sama tidak? Yang dijalankan sewaktu kita mengharungi cabaran. Cuba komen. Setakat ini memang sungguh mencabar. Tapi inilah yang kita cari-cari sebenarnya, cabaran. Tapi karena semangat bersatu padu, segala cabaran itu kan tak ada rasa lah. Kita mulai, kita akan buat sekali lagi. Yang kita pasti tahun depan kita akan buat satu trip lagi lah. Takkan ini betul ya. Kalau dalam masa harapan program ini, bolehkah kita jadikan dia macam official? Adakah ia patut di official ataupun kita kekal cara kita tahu tak? Sekarang ini kita belum confirm lagi macam mana sama dia official atau tidak. Tapi kita akan balik ke Bintulu, kita akan buat post mortem. Jadi kita akan tengok dari segi apa yang kekurangan, apa yang patut dikekalkan. Kita akan memperbaiki satu tingkat lagi ya. Dari segi bagian itu sebenarnya tak ada masalah lah. Lebih-lebih lagi kepada pekerja yang bekerja dengan Shell ni lah, rasa tak ada masalah ya. Kita tingkatkan bajet ya. Bajet kita akan sesuai macam apa yang saya cakap tadi. Bajet kita akan teliti lagi lah ya. Mereka kita harus tambahkan atau kurangkan apa yang patut kita kekalkan, kita kekalkan. Yang baik lah kita akan kekalkan. Okey, jadi kita kembali kepada saya. So, setelah apa yang ditekan pengawal ini, jadi memang agak memberangsangkan. Ya, memberangsangkan. Macam-macam. Oh, time for a point. Okey, jadi terus
seterusnya saya akan membual satu daripada ketua, bukan setakat iklan di dalam hutan pun boleh jadi ketua. Okey, jom kita pergi. Okey, sekarang saya bersama dengan salah seorang lead commander chief saya ni, Encik Tang Teck Sen. Bukan nama yang biasa, selalu terdengar dalam TV tapi bukan TV sebab TV SMBS. Okey, kita tengok tadi. Apa Tang, nilai-nilai murni yang orang Tang rasa patut dikekalkan dalam ekspedisi seperti ini? Ataupun benda kelemahan yang boleh kita baiki pada masa hadapan? Ya, bagi saya ni kerja sama lah semua orang. Semua tempat lah. Diri customer, masa, pembiaran camp semua lah tu. Antara regress lah. Ini patut dikatakan. Okay. Kelemahan. Tidak ada kelemahan. Okay, makan-makan sudah. Malam-malam. Sekarang apa? Ya malam-malam tuh kena tanya tuh, awli makan tuh. Apa yang enggak dia tuh berubah. Kita terus. Lepas ini kita akan kembali sebentar lagi bersama Four Time for Rainforest. Ya, stay tune. Kembali bersama Four Time for Rainforest ya kawan-kawan.